Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel kesayangan Anda. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk beli pulsa di Tokopedia. Langsung saja kita buka aplikasinya Tokopedia ini. Lalu kalian bisa pilih di tampilan halaman awal seperti ini ya. Kita ambil dulu hadiahnya dari Tokopedia. Kita ambil hadiah dulu. Beli ketupat, beli pepaya. Penasaran bakal dapat hadiah apa ya? Kita tunggu bentar. Kita coba lihat dapat apa. Dapat diskon 40% dan 1 toko poin. Lumayan. Lalu seperti ini tampilan awalnya. Kita pilih pulsa ini. Kita bisa pilih pulsa atau bisa kita ketik di atas pulsa, lalu kita pilih yang ini ada logonya atau ada ikonnya, lalu bisa kita masukkan nomor kita yang mau diisi pulsa. Lalu kita bisa pilih nominalnya. Di sini saya pilih 5.000 saja. Setelah 5.000 kita klik lanjut. Lalu kita bisa masukkan promo juga. Lalu kita akan pilih pembayaran. Lalu kita akan menggunakan OVO ya, top up-nya. Kita pilih tukar OVO point saja, kita gunakan. Ada juga Tokopedia point, tapi tidak saya gunakan. Setelah begini langsung saja kita klik bayar. Lalu kita akan diminta verifikasi PIN OVO, bisa kita masukkan. Lalu klik bayar, maka akan loading dan tunggu sebentar. Kalau kita lihat di atas muncul notif dari OVO. Ini telah terjadi transaksi sebesar 4.000 dan pulsanya juga sudah masuk ya, ini di atas ini terlihat. Kita lihat isi ulang 5.000 berhasil pada transaksi ini. Lalu kita coba lihat di sini telepon, kita klik 123 paket, lalu kita pilih XL. Nih pulsa saya sekarang 29.000 total ya, karena nomor ini cuma saya pakai buat telepon ya, bukan buat internet, jadinya saya isiin pulsa terus. Kalau tidak 5.000 ya sebisanya, agar masa aktifnya tetap bertambah. Terima kasih yang telah menonton video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye semuanya.